Hai guys, selamat datang kembali di Ngurek Belut dan kali ini kita akan melanjutkan lagi gameplay dari game Resident Evil 2 Remake. Dan di episode kali ini kita akan benar-benar menyelamatkan si Sherry guys. Oke, kita langsung saja guys karena ini genting sekali guys ya. By the way, di sini gue punya kaset dulu, kita putar dulu kasetnya guys ya. G-Pyrus nih. Waduh. Dimakan sama tikus guys ya. Waduh. Itu pasti tikusnya jadi zombie guys. Oke, kita simpan ini. Ini juga kita simpan. Terus ini kita simpan. Apa lagi ya? Ini kita simpan. Gue butuh flash grenade guys ya. Sama obat juga sih butuh guys. Kita ambil 2 buah obat saja. Kemudian kita ambil flash grenade. Sini kita cuman punya satu doang flash grenade-nya guys. Flash grenade cuma punya satu, tapi harusnya cukup sih satu juga. Oke, di sini kita, bentar, kita pakai. Kemudian kita tukar pelurunya sama peluru handgun dan peluru magnumnya kita simpan. Oke, harusnya gue udah siap sih. Bentar. Kan pintunya juga di sini guys, belum kita buka ya. Bentar, di sini ada teka-tekinya. Pretty sure the rock ya, mungkin rook and knight are on the same wall. Same wall itu apaan? Rook itu benteng dan knight itu kalau nggak salah kuda guys ya. Di sini tempat kudanya dan kudanya kosong guys. Ini dia kudanya. Oke, harusnya kuda itu ada di tempat kuda guys. Kita simpan aja di tempat kuda ya. Oke. Kemudian di sini apaan? Rook and knight are on the same wall. Mungkin dengan benteng itu ada di satu tembok ya. Kita tempel di sini. Gue baca lagi. And the bishop and queen are next to each other. Aduh, Inggris gue jelek banget guys. Gue lihat di sini ada satu lagi temboknya di sini. Wah, ini udah nih. Anak udah ada di tempat yang benar, guys. Cuman di sini masih ada satu slot yang merah ya. Ntar gue cek dulu lagi, guys. The queen and rook were opposite each other. Oke, saling berhadapan. Ratu sama benteng itu saling berhadapan. Berarti ratu ada di sini, guys. Dan biasanya di sebelah ratu itu ada raja. Kita ambil, berarti ini bishop. Bishop harusnya gak ada di sini. Kita tempel sama raja, guys ya. Dan kemudian si ininya si bishopnya berarti tinggal di sini, guys. Satu slot lagi, guys. Apakah berhasil atau enggak? Oke, dan pintunya berhasil terbuka, guys ya. Alright, Sherry. Oke, sekarang kita akan menyelamatkan Sherry, guys ya. Itu emaknya gak peduli, guys. Kita combine sama ini green herb, kemudian ini kita, aduh, power must be out. Oke, powernya nggak ada guys ya. Kalau nggak salah ini dia nih, powernya ada di sini nih. Kita combine lagi, ini obatnya udah maksimal dan ini kita coba 1, 2, 3. Salah guys. Oke, powernya udah kembali lagi normal guys ya. Sekarang kita kembali lagi ke Sherry ya. Kita akan menyelamatkan dia ya. Waduh. Shit. Kena, hey.
Wah. Wah. Oke, kita kabur, guys. Kabur, guys. Bahaya nih si Birkin. Udah bermutasi jadi lebih ganas lagi, guys, si Birkinnya. Kita pakai grenade launcher, gue. Aduh. Kena gak barusan? Wah, gak kena, guys. Gue beruntung barusan, guys. Oke, kita combine. Kabur, guys. Bahaya nih. Ini kita ambil. Tembak si Birkinnya. Aduh. Aduh. Bentar. Nah. Sekarang waktunya, guys. Kita siap-siap lempar flash grenade. Aduh, lama, guys. Aduh, masih belum mati. Kita tekan lagi. Aduh. Masih kausian, tenang aja. Bentar. Obat gue pakai dulu deh. Kita pancing si Birkinnya untuk datang ke sini, guys, ya. Masih belum mati, guys. Bentar. Nah. Hurry. Time for an encore. Harusnya sekarang bisa, guys. Dan Birkin jatuh ke bawah jurang, guys. Jurang dari mana ini? Bukan jurang. Ini kayak sumur, guys. This is taking forever. Pokoknya si Birkin udah jatuh ke bawah, guys, ya. Udah jatuh dua kali si Birkin. Kita kalahkan udah dua kali, guys, ya. Cuman perasaan makin sering kita kalahkan makin kuat si Birkin, ya, guys. Makin bermutasi dia. Sherry, can you hear me? Oh no. Wah, pingsan si Sherry-nya, guys. Sherry. Claire. Sherry, are you all right? Tuh maknya malah diam, guys. Malah nontonin kita lewat CCTV, guys. I'm here to help. Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here. You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him, this conversation is over. Wait. Wait. I can treat her in my lab. It's not far away. Mommy? There's not enough time. Millions of lives are at stake. Sherry, Mommy loves you, sweetie. Goodbye.
Yah, dimatiin CCTV-nya, guys. Are you fucking kidding me? Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Why are you doing this? Because I care. Thank you, Claire. Okay. Head to the lab. Sekarang kita harus pergi ke lab, guys. Ntar, di mana ya? Emaknya si Sherry gak peduli lagi sama si Sherry mungkin ya. Karena si Sherry-nya udah terinfeksi ya. Dan mungkin emaknya si Sherry itu yakin kalau si Sherry itu gak bisa diselamatkan. Cuman si Claire doang yang peduli, guys. Oke, jadi tugas kita adalah membawa si Sherry ke lab ya. By the way, di sini masih merah, guys. Ini lupa gue gak collect plug-nya, guys. Ada 6. Harusnya dikolek dulu, guys, supaya jadi biru, guys. Tapi gak apa-apa lah. Gak dikolek juga. Soalnya udah gak ada item sebenarnya di sana. Good. The cable car. Oke, kita bakalan masuk ke dalam cable car ini, guys. Here. Okay. There you go. Just hold on, Sherry, okay? You're gonna be just fine. Okay. Better check everything. There's no turning back. Kita tidak bisa kembali lagi, guys ya. Tujuan kita adalah. Okay, tujuan kita adalah ke Nest, guys ya. Kalau nggak salah, Nest itu adalah tempat rumah sakitnya Umbrella, guys ya. Mungkin di sini kita akan mencari vaksin buat si Sherry, guys ya. Mata si Sherry udah merah sebelah, guys. Bentar lagi si Sherry bakalan jadi zombie, guys. Kita harus cepat-cepat mencari vaksin buat si Sherry, guys ya. I don't know what I'd do without you. Are you kidding me? You were doing just fine without me. So I came along and got you all sorts of trouble. I have something of yours. I don't want it. Really? Why not? So pretty. Kalungnya si Sherry, guys. It's from my mom. For my birthday last year. Pemberian dari emaknya si Sherry itu, guys ya. Saat terakhir kali si Sherry berulang tahun, guys ya. I know it seems like your mom doesn't care, but hey. Sherry, come here. Hey, hang in there, okay? Now, arriving at Nest. It's okay. I've got you. Come on. Oke, kita sudah sampai di tujuan, guys ya. Tujuan kita adalah ke Nest untuk mencari vaksin buat si Sherry, guys ya. I'm getting you treatment. Just hold on, Sherry. It's okay. Jaketnya si Claire diberikan ke si Sherry, guys. For your safety, stand clear until the doors are fully open. For your safety, stand clear until the doors are fully open. Wah. Itunya sampai berlapis-lapis gini, guys. Welcome to Nest. Enjoy your visit. Pintu baja ini gak bisa dihancurkan nih. Okay. Here you go. All right. Now what?
Ya, di sini ada komputer, guys. There's gotta be something here. Umbrella emergency response service. That's gotta be it. Hey. Hey, Sherry. I gotta go. You stay right here, though, okay? I'll be back soon. I promise. Oke, kita ambil dulu gelangnya si Sherry, guys, ya. Edurice band. Kita gak bisa membuka pintu tanpa gelang ini, guys, ya. Oke, kita dapat map. Kita dapat map. Di sini kita dapat peluru launcher, ya. Wah, lupa gue namanya. Ini bukan launcher, sih. Oke, kita pakai ini lagi, guys, ya. Waduh, gelap banget, guys, di sini, guys, ya. Kena. Kena tuh. Aduh, reload lagi, guys. Son of a bitch. Bentar. Ini harus pakai ini nih. Terus gue mau pakai ini. Jangan pakai ini lagi deh. Dua peluru lagi, guys. Paksa ini mah harus pakai ini nih, guys. Our menu is designed for your nutritional needs using our latest biological research. Please enjoy our tasty selection of healthy foods. Bastard. Susah mati, guys. Kabur. Kita dapat ini nih. Satu peluru lagi, dua peluru lagi. Peluru terakhir meledak kepalanya. Akhirnya. By the way, ini apa namanya ya? MK11. Gue pakai MK11 aja, guys, ya. Di sini kita dapat, lupa lagi tadi namanya apaan ya. Di sini udah biru, berarti udah gak ada item lagi, guys, ya. Harus hati-hati nih. Tuh kan. Yang udah mati tuh. Kita ambil. Kita dapat high voltage condenser spark suit. Untuk spark suit, guys, ya. Tujuan kita adalah mengambil electronic chip level 2, ya. Kita combine sama Edwards wristband. Oke, sekarang kita bisa mengakses pintu level 2, guys, ya. Bentar, ini pisau kita ambil dulu, guys, ya.
Okay. Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright. Cek dulu di sini ada apaan. Area. Terus di sini ada apaan? Oh. Cara mengcombine ini. Udahlah. Oke, okay, jembatan level 2 udah kita bisa. Apaan ya? Ini apaan? Jembatan level 2 udah bisa diakses ya. Tujuan kita adalah ke West Area ya. Ke area nomor 3 itu tuh. Cuman permasalahannya kita harus upgrade dulu Idris Band kita ya. Ke level 3. Kita baru bisa mengakses level 2 guys ya. Berarti kita harus pergi dulu ke East West ya. Berarti kita harus pergi dulu ke East Area maksudnya guys ya. Sorry guys ya. Obat. Sini apaan? Kita simpan juga. Kemudian kita simpan ini. Ini juga kita simpan. Obat. Janganlah. Ini kita ambil dan ini juga kita ambil. Kemudian ini kita combine sama ini dan egg voltage kita combine sama spark suit ya. Mantap ya. Ada 2 slot lagi, guys. Ini handgun kita simpan aja kali ya. Oke, handgun kita simpan aja guys ya. Apalagi ya? Udah sih harusnya. Untuk cadangan mungkin untuk cadangannya kita bawa pisau ya. Udahlah. Oke. Ini kita reload dulu. Di sini udah biru, guys. Wah, apaan tuh? Upgrade your ID. Oke, tujuan kita adalah mengupgrade ID ya. Di sini kita dapat high grade gunpowder. Kita juga dapat flash grenade. Dispensing solution now. Oke, di sini kita dapat apaan? Dispersal Katrin. Oke. Slotnya penuh, guys. Kita terpaksa harus buang sesuatu guys ya. Apaan yang harus dibuang? Pisau ini aja deh. Kita ambil ini, kemudian ini kodenya kita belum dapat ya. Kita cari dulu kodenya guys. Bentar. Oh no. Kodenya E sama dengan titik 2 E guys. Kalau udah tahu kodenya sih gak perlu mencari-cari kode bolak-balik begini guys ya. E sama dengan titik 2 E. Cuman gue kelupa guys. Nah, unlock guys. Tujuan kita adalah mencari
kode untuk pintu yang satunya lagi, guys ya. Waduh. Sini kita dapat map lagi, guys ya. Dan di sini kita dapat gunpowder. Aduh, penuh lagi. Oh, bisa dikombain sama ini nih. Kita pakai GM79, guys ya. Kemudian kita tembak yang ini. Satu lagi, guys ya. Udah mati tuh harusnya. Nah, ini dia nih. Aduh, gak bisa diambil lagi. Penuh. Ya. Gimana ya? Mungkin pisau ini kita buang dulu, kemudian ini kita ambil. Gue mau pergi ke sini dulu, guys ya. Aduh, lupa ya. Belum bisa dibuka, guys. Oke, ada dua slot yang tersisa. Di sini ada gunpowder. Di sini ada peluru handgun. Waduh, itu gak akan muat, guys. Ini apa nih? Ada not. Ini unlock. Oke, kita akan menaruh dulu sesuatu di sini. Yang ditaruh itu mungkin ini kita taruh aja lah. Udah. Harusnya muat, guys ya. Kita bawa spark suit sama GM apaan tadi? Kita ambil. Terus kita gunakan spark suit. Tembak nih pakai ini nih. Kosong kan? Ntar. Kita cek dulu apakah masih hidup atau belum. Mati ya? Belum mati. Udah. Salah. Jalan di sini, guys. Kita gak boleh berlari kalau ada liker, guys ya. Bahaya nanti. Ini kita ambil. Udah gak bisa dikombain. Di sini juga udah biru, berarti udah gak ada item lagi. Di sini ada MURF. MURF ya. Kodenya itu kita examine. Kita rubah ke MURF ya. Untuk mengaktifkan daya di sini, guys ya. Oke, mudah sekali, guys. Langsung aja kita pakai. Oke, mantap, guys.
Udah terang di sini karena dayanya udah kembali lagi normal, guys ya. Apaan tuh? Ada suara kaleng, guys. Waduh. Kita dapat pisau, kemudian kita simpan dulu. Yang disimpan itu ini kita simpan dulu, ini juga kita simpan. Ini juga kita simpan, udah. Ini kita ambil. Kemudian kita ambil juga gunpowder. Udah biru juga di sini. Kemudian kita simpan juga ini. Udah, guys. Jangan dulu save, guys ya. Masih aman soalnya. Kita harus berjalan di sini, jangan berlari, guys ya. Karena berlari itu sama dengan ceroboh, guys. Oke, sekarang kita bisa lari, guys. Gak kena, guys. Oke, kita lihat kodenya itu apaan ya. Kita eksemain dulu di sini, titik 2, strip tanda seru sama garis besar. Titik 2, strip kecil, tanda seru sama garis besar, guys. Oke, ya, berhasil. Sekarang pintu keduanya udah ke unlock, guys. Kita akan pergi ke sana untuk mengambil apaan ya? Bentar. Ini ada herbicide sintesis. Kita buat apaan nih? Ini kita ambil. Ini kita buang ya, yang satu ini nih. Kita bakalan muat soalnya. Dan di sini kita dapat grenade, hand grenade ya. Oke, kita masukkan dispersal cartridge-nya di sini, guys ya. Manual mode engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Aduh, salah, guys. Bentar. Nah. Gini nih harusnya nih. 'Kay berhasil, guys ya. Dispersal cartridge solution, oke. Sekarang tujuan kita adalah membekukan dispersal ini, guys ya. Kita harus balik lagi ke bawah, guys. Aduh. Untung gue punya senjata listrik, guys. Ya walaupun agak lama juga, ampuh juga ternyata ya. Oke, di sini gue pakai ini lagi lah. Kita akan membekukan dispersal solution. Welcome back, Dr. Lee. You have 5 new messages. Whew. Damn. Should have packed my parka. Okay. Tempatnya membeku ya, si player kedinginan, guys, karena jaketnya itu dikasih ke si Sherry, guys. Oke, kita bekukan dulu.
Cooling sequence in progress. Oke, udah beku ya. Ini dia. Mantap. Cooling complete. Waduh. Geter lagi, guys. Di sini udah semua, guys. Udah biru semua, guys ya. Jangan lupa kita harus berjalan ya. Jangan berlari, guys ya. Kalau berlari, dua liker ini pasti bakalan cabik-cabikin si player, guys ya. Oke, kita langsung aja use ya. Dispensing solution now. Dan akhirnya kita tinggal mengambil. So much for the weed infestation. Kita tinggal mengambil air duris. Duris apaan ya tadi? Lupa, guys. Ini kita ambil, kita combine sama ini. Sini masih merah, guys. Gue lupa ini namanya. Oh, kita ambil chip level 3, guys. Kita combine dengan air duris band kita, guys ya. Oke, sekarang kita bisa pergi ke west area, guys ya. Sini udah biru semua, guys ya, berarti udah gak ada item lagi ya. Oke. Aduh. Oke. Harusnya udah gak ada lagi zombie tumbuhan di sini. Udah. By the way, tempat raksasa ini, guys, bentuknya kayak busi motor, guys. Oke, sekarang kita bisa mengakses west area, guys ya. Waduh, gelap banget, guys. Kita dapat kaset lagi, guys. Kemudian di sini kita dapat hand grenade lagi ya. Sini ada loot box ya, OSS. Oke, di sini kodenya adalah OSS. Kita lihat sini. Kita rubah dari mod ke OSS, guys ya. Salah lagi. Nah, benar, guys. Kita langsung use, guys ya. Jadi ya. Nah, berhasil nih. Oke, powernya udah kembali normal lagi, guys ya. Ini kita combine dengan ini. Udah. Di sini juga udah biru, guys. Udah aman ya. Ini kita ambil dan kita combine sama ini. Kemudian ini kita combine dengan ini, guys ya.
Wah, banyak pelaga guys di sini. Ini kita ambil. Kemudian di sini ada. Ini juga kita ambil, kita combine sama ini. Kemudian kita combine juga ini dengan ini. Dan ini kita ambil juga. Udah biru juga guys ya. Oke, di sini kita simpan yang ini kita simpan. By the way, di sini ada kaset, guys. Cuman untuk memutar kasetnya itu oh, bukan di sini, guys. Kaset kita simpan dulu aja lah. Green herb kita ambil. Kemudian kita combine dengan yang ini. Kemudian kita cari lagi. Ini kita ambil juga. Ini juga kita ambil. Nah. Ini kita combine dengan ini. Dan ini juga kita combine dengan ini. Oke, kita punya 30 acid round. Masih ada slot lagi guys. Kita ambil yang ini, kemudian kita combine dengan yang ini aja lah. Combine sebagai bonus, punya dua, udah gak bisa di combine lagi, guys. Oke, ini kita simpan aja lah. Ini juga kita simpan. Sekarang kita bisa mengcombine lagi dong. Oke, kita combine. Oh ya, ini lupa guys, ini kita simpan aja ya. Apa lagi ya, kita keluarkan. Keluarkan mau diapain? Oh, mau dikombin sama ini guys. Oke, kita combine langsung. Kemudian kita simpan lagi aja guys ya. Harusnya cukup segini juga guys. Oke, harusnya cukup guys ya. Oke. Vaksinnya udah kita temukan guys. Cuman kita gak punya kunci buat ngebuka tempat menyimpan vaksinnya guys ya. Kita pak. Oke. Okay. Kita pakai kalungnya si Sherry ya. Dan akhirnya bisa guys ya. Ternyata kalungnya si Sherry ini digunakan untuk membuka tempat penyimpanan vaksin ini guys ya. Kita harus kembali ke si Sherry guys ya. Aduh, dia lagi guys. Your ass again. William! This ends now. Hell is this thing? Mati gak ya? Was my husband. Si Birkin ini adalah suaminya si Enen. She is my creation. I should have killed him while I had the chance. I don't know why, I couldn't do it. He was your husband. Honestly, we were more married to our work than each other. What about Sherry?
How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with a G virus in it. But that's no excuse. Kembar si Edith ini sama si Bir nih guys. My goodness. Bakalan mati dengan satu peluru itu si Birkin guys. I got this. You should take care of Sherry. Okay. You don't know what you're up against. I have a pretty damn good idea. Whatever you do, don't stop until it's finished. Trust me. This ends now. Ntar gue pause dulu. Okay, jadi si vaksinnya itu kita serahkan ke emaknya si Sherry guys ya. Kita akan melawan si Birkin yang udah bermutasi menjadi monster yang super kuat ini guys ya kayaknya ya. Tapi mungkin episode untuk melawan si Birkin ini kita lanjutkan di next episode guys ya. Karena di sini gue lihat udah hampir 50 menitan ya. Mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys ya.